Been lost, been laced, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mind. Hello, selamat subuh semuanya. Bersama saya di sini sebagai host dari Ghost Manja. Saya akan memanggilkan dua orang teman saya yang lagi viral. Orangnya lagi viral, bicara sama orang viral. Baiklah, silakan masuk mbaknya. See, too many people wanna win, but they too busy celebrating and taking their time. But I already know I'ma get it now, though. I'ma get it now, though. I'm not slowing down. Lalu ketiga setelah nyanyi kamu berhasil. Jadi setelah Anya saya brojol, ya udah sih saya tinggal mempaskan manja dia ke lautan kastral. Terus saya hidup bahagia, saya ceraikan si sum-sum saya kembali lagi di lingkungan saya. Dan ketika saya nanti dijudge, saya hanya tersenyum manja. Lagi. Iya, mbaknya gak mau ngotong ya, saya lagi cerita. Tuh tulang sum-sum ada, gede gak tadi lidah mbaknya? Kalau tulang si sum-sum saya sih kelinci ya? Enggak, kelinci juga sih. Sedang-sedang aja gitu. Kelinci keraguran. Iya, kelinci keraguran. Kamping keraguran. Jadi ya. Selanjutnya. Jadi begitulah V-talk saya dengan Aminah. Dan ada teman Aminah satu lagi yang sedang viral. Marilah kita panggilkan mbaknya, silakan masuk. Oh, cantik banget. Katanya mereng, Mbak. Gimana sih, Behat? Behat monja. Oke, langsung tadi ke pertanyaan pertama ya, Mbak. Gimana sih tanggapan Anda dengan foto-foto Anda yang disebarluaskan oleh akun-akun gosip? Kalau saya sih menganggapnya biasa aja ya. Soalnya itu sih bukan urusan mereka, Mbak. Mereka pasti mau cari duit aja dari menggunakan foto saya seperti itu. Karena jujur saya begitu tuh udah orang keluarga tuh udah tahu, orang rumah udah tahu. Cuma lingkungan saya saja yang heboh, lambe turah. Nah, sebentar, boleh lihat saja tuh giginya mau. Viral tuh ya, dari kejadian yang pertama. Selanjutnya kan kemarin itu saya dengar-dengar gara-gara viralan Anda dikejar-kejar sama sobat Cip Aslias Bulu Domba. Gimana? Dulu perasaan? Bener, kejadian lucu banget ya. Jadi kita tuh baru pulang dari lingkungan kita, tapi kita tuh gak mau ikuti rapat gitu. Rapatnya tuh membosankan banget. Jadi karena rapat itu membosankan, aku and geng-geng aku lari dong otomatis. Tapi sebelum domba itu tiba-tiba sengaja kita tuh kayak takut gitu. Denger-denger mah dijebak mbaknya. Tapi untung saya enggak dijebak kontak ya. Untungnya pas mau jambak itu kita dikat rambut. Jadi alhamdulillah rambut sehat kita terlindungi. Rambut sehat. Rambut sehat. Iya, Mbak. Mbak pernah kena masalah pakai baju merdong. Merah dongkir. Merah dongkir ya. Yang tadi entar merah dongkir, merah dongkir. Bener, memberi kabar yang tidak baik saya. Padahal ibu bungguin ya mbaknya. Ini kayaknya kayak apa kali? Bukan kulit entok.
lampu-lampu gini di belakang kita, mereka cuma pakai itu, nggak pakai baju goteng satu ya mbaknya. Tapi di pos sama lagi tuh lagi, nggak ngerti lagi lah jadi zaman sekarang ya. Orang diurusin mulu, diurusin mulu. Kalian ngecebokin patut gue. Ngomong-ngomong itu kayak nunggu kita gitu gimana ya? Ini saya yang kita tidak lulus. Siapa aku kita? Ini saya kasih pengembang donat. Yes, the baby. Yes, the baby. Yes, the baby. Yes, the baby.